Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang psikopat berantai yang suka membunuh manusia demi kesenangannya. Dikabarkan bahwa psikopat tersebut suka berkeliaran tengah malam. Ciri-cirinya berpakaian putih, muka putih, dan berambut panjang, dan membawa senjata. Untuk kalian yang berada di rumah tengah malam, janganlah keluar ke mana-mana, apalagi sendirian atau tidak kalian akan dicari Jack Killer. Kamu serius ini? Kamu penasaran sama Jack the Killer? Serius. Katanya, kata orang-orang warga ini, Cil, Jack Killer itu psikopat yang sangat berantai, Cil. Buset, serem banget ya. Dan katanya dia suka muncul pada tengah malam di semak-semak dan mengincar anak kecil. Itu kamu berarti? Waduh, aku takut. Ya ampun, Cil. Suara apa tuh semak-semak, Cil? Coba kamu ke sana, Cil. Gak ada apa itu tapi, ibu, Cil. Coba kita intip, Cil, semak-semak di sana. Nih, Cil, tepat soal di belakang rumah kita ada semak-semak berhantu, Cil. Kalian bisa lihat jalanannya sangat-sangat kosong, guys. Tidak ada penghuninya. Dan ada banyak pohon kelapa di atas sana. Apa nggak, Sal? Kamu kalau begini ceritanya? Serem lah. Nah, itu dia. Tapi kok Jack the Killer belum keluar juga ya? Kita akan menantang Jack the Killer kali ini, Cil. Soalnya mereka sering mengganggu warga. Ya udah kita cari sekarang tengah malam, kita berani keluar ini, guys, cuman berdua, bertiga sama kameramen. Tidak ada di YouTube Bocil Official. Guys, cek. Ada orang lewat, Cil. Lihat. Orang lewat aja dia berdua, enggak berani takut sendirian. Ya? Soalnya takut sama Jack the Killer. Nanti semak-semak. Hah? Ngapain dia di sana, Cil? Apa dia lagi mencari mangsanya? Cil. Dia jalan. Dia kemana? Hah? Dia nyebrang, Cil. Dia mau ke sini. Dia. Dua bawa senjata aja, Cil. Cil. Kamu jangan ribut. Dia nyari apa itu? Cil. Guys, ini sangat-sangat menegangkan. Jack the Killer. Apa dia lagi memakan sebuah bangkai di sana? Ini bangkai tikus. Cil. Ada mangsa ikan di sana, Cil. Tari cok. Gawat. Daripada terjadi yang aneh-aneh pada kita nanti. Benar. Let's go, Cil. Biarkan saja di depan pintu. A few moments later. Kayaknya kita nggak bisa terus begini. Ya. Kita harus mencari cara supaya mengusir Jack the Killer. Apa kita cari di Google cara untuk mengalahkan Jack the Killer, Cil? Nggak ada. Kita belum mencarinya, Cil. Oke, boleh. Kita berlaku dulu, kamu tunggu di sini aja. Oke, aku keluar dulu ya. 1 hour later. Lama sekali, bocil mana ini? Ya nggak tahu. Jangan banyak gaya kau ini, Cil. Jangan.
Tahan 5 menit, 5 menit. Sabar. Udah ini, aku mencari Jill. Cara melawan Jack the Killer. Ketemu Ewo, Jill. Tutornya. Sabar dulu, Jill. Ada 3 cara mengalahkan Jack the Killer. Caranya? Apa ini benar caranya, Jill? Iya, bisa jadi tuh. Coba ya kita lihat. Cara pertama, lempar dengan air. Wah, kita banyak nyari. Dulu, Cil, belum selesai aku baca. Oke. Tapi airnya harus kamu manterin dulu. Woi. Berarti pakai air sakti, guys. Mantranya. Ada ya. Mantranya. Terus, cara kedua, Cil. Masih ada caranya. Kau sini dulu. Cara kedua, lempar dengan barang, Cil. Jadi setelah kita menggunakan air, kita cipratkan, kita lempar dengan barang apapun. Jadi kayak efeknya itu kayak efek meledak. Cara ketiga, barbarin, serang. Kamu hajar, pukul, tendang. Berarti kita harus mencari air, barang, dan senjata, Cil, untuk barbar melawannya. Kita bagi tugas saja bagaimana? Kamu mencari senjata, aku mencari air. Sama barang untuk dilempar, Cil. Sana, Cil, kamu cari, Cil. A few moments later. Oke, okay, guys, saya akan mencari senjata. Ya enggak tahu. Iya, kemarin ada di sini deh. Pedang. Apa pedang aja, guys? Kurang ya. Buah ya, guys. Jadi aku harus mencari botol ini, guys, untuk mengambil air kolam ini dan doain dengan mantra. Aku ambil botol dulu nih, kayaknya di dapur banyak ada sisa-sisa botol yang udah gak kepake nih, guys. Oke. Ini nih, udah isi airnya, guys. Semoga air ini bisa membunuh si Jack the Killer. Kita doain dulu di luar, guys, kita kasih mantra yang tadi dikasih sama Mbah Google itu. Apa segede gini? Kipas! Dan dia mental jauh kena pintu pang. Nah ini, guys, Ucil dapat pedang sakti, bisa berubah jadi segitiga. Kalau ini bisa jadi adu jutsu. Sing! Apa gitu ya? Aman, guys. Jarak kayak ini, guys. Tadi tegangannya sangat tinggi nih. Bocil mana? Apakah dia sudah mendapatkan senjatanya? Bocil! Mana senjatamu untuk melawan Jack the Killer? Cepat buruan sini! Bocil, jangan terlambat! Dan! Yang untuk melemparnya mana? Kan kamu! Kamu kusuruh cari sana, cari dulu! Aku udah mempunyai air dengan mantra ini! Kamu tolong sana! Udah sesuai omonganku, kamu nyari air sama barang, aku nyari senjata. Ya udah, aku cari barang dulu. Nah, ini, guys. Kita pakai ini aja sikat. Kita pakai sikat aja, guys. Kita akan menimpuk Jack the Killer pakai ini dari jarak jauh, guys. Iya. Cari Jack the Killer, kita akan membasminya, guys. Kita sudah mempunyai semua perlengkapan yang disuruh tadi. Kena palanya. Iya. Setelah kamu lempar kan kena palanya. Iya. Kan pusing dia. Baru kamu hajar pakai tongkatmu. Okay. Jack the Killer, where are you? I'm coming. Jack the Killer. Kalian bisa lihat di sini sangat sepi. Di sana kosong, tidak ada apa-apa. Tapi aku merinding, guys. Bulu kudukku berdiri. Sudah siap. Kita cari semak. Apa dia di semak-semak sana ya? Apa mungkin Jack the Killer udah hilang, Jill? Wah, bisa jadi itu ya. Jack the Killer, aku sudah membawa air mantra. Ini, maju kau sini, Jack the Killer. Jill, kau bersiap. Oke. Wush. Cepat, Jill! Panain, Jill!
kedua serangan kita berhasil dihindari. Terpaksa harus kamu lawan dia menggunakan senjata saktimu, Jill. Waduh, itu gak bisa aku. Itu dia celurit, ini apa? Langsung aja, pentung ini. Diamond di sini senggol dong semua, najer tajer dimasuki kapos diamond.